Ya, pemirsa, setelah sempat vakum akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di masa pandemi COVID-19, akhirnya kegiatan O2SN dan FLS2N kembali dilaksanakan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Merangin Mazuri. Bertempat di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Bupati Merangin Mazuri membuka secara resmi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat Kabupaten Merangin. Pada pembukaan, juga turut dihadiri unsur Forkompimda Merangin, Kadisdikbud Merangin, Ketua PGRI Merangin, Ketua PGRI Provinsi Jambi, serta para guru. Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini diikuti oleh pelajar SD serta SMP perwakilan dari 24 kecamatan dan disambut sangat antusias oleh sekolah-sekolah. Bupati Merangin Mazuri memberi apresiasi dan memberi semangat kepada para peserta O2SN yang akan berkompetisi dan berharap para peserta O2SN memaksimalkan kemampuan mereka sehingga nantinya dapat mewakili Merangin di ajang yang lebih tinggi. O2SN dan FLS2N tingkat Kabupaten Merangin, ya, alhamdulillah semua kecamatan mengikuti. Ini adalah merupakan suatu agenda rutinitas dari Kementerian untuk Pendidikan dan Kebudayaan sampai nanti ke tingkat nasional. Itu harapan kita, ajang prestasi ini betul-betul dimanfaatkan oleh siswa-siswi kita sehingga nantinya dapat memerangin di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tim Liputan, Jambi TV.